ibu pengusaha gotong royong untuk stunting. Hebat sekali Ibu, terima kasih banyak. Halo Pak. Bentar, masa gini bisa? Pak, gini bisa? 5 orang satu posyandu dilatih, panggungnya dicobain. Segitiga. Udah mirip sama yang di Makassar. Ini jadi bisa direplikasi. Ya, sini. Terima kasih lah. Tapi ya, ada gasnya gerakan anak sehat. Ya ikut. Nah, jadi ini di ibu-ibu kalau kepala. Gas. Peserta untuk jadi bahan bacaan setelah diedukasi. Siap berkolaborasi untuk bersama-sama membangun Indonesia maju dengan value Jawara. Kita Jawara, J-nya itu jujur, A-nya adil, W-nya wibawa, A-nya lagi amanah, R-nya religius, dan A terakhir akuntabel. Saya yakin dengan semangat gotong royong untuk menjadikan solusi masa depan SDM Indonesia yang unggul, kita semua dapat dengan bangga memperjuangkan perlawanan terhadap stunting. Anaknya ditimbang tidak naik, kasih makan. Makanya harus protein hewannya. Telur, ikan, ayam. Itu saja. Mudah-mudahan kalau itu bisa teratasi, anak-anak ini akan bisa hidup sehat. Kalau anaknya hidup sehat, dia akan pintar. Kalau dia akan pintar, nanti di tahun 2030 orang ini akan berpenghasilan 15 juta sebulan, sehingga bisa membawa bangsa kita lepas dari middle income trap, masuk ke negara high income.